Pak. Gue suka banget deh gaya lu cool. Ngerti gak? Iya. Iya. Lu emang maksudnya image ini yang lu bangun ke Amanda yang kayak gini? Karakternya? Enggak, gue memang pendiam orangnya. Di, keras banget. Wih, kecil. Boleh gak gue ngomong? Aku ada artikel dari mereka berdua dulu, coba apa artikelnya? Ini dia. Umbar mesra bersama Amanda Manopo, ternyata Billy Saputra malah dijodohkan sang ayah. Siapa? Bapak lu ngejodohin lu sama siapa? Enggak, itu mah seru-seruan doang, Oma. YouTube. Emang tadinya lu jodohin sama siapa? Enggak, itu mah jodoh-jodohan doang. Cuma seru-seruan di konten YouTube. Gitu. Terus? Enggak ada jodoh-jodohan. Cuma bercanda doang di YouTube. Bercanda doang? Iya, Bu Ayu. Kenapa dia kayak lemes ya, Yu? Kayak bukan ngomong sama dia ya, Yu? Bercanda doang lu? Iya. 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 Gue takut ya. Boleh ganti bintang tamu aja gak sih? Tapi kalau seandainya nih, Amanda malah dijodohkan orang tuanya. Hah, lu kelenger dah lu. Lu gimana? Menurut saya ketika... Udah. Gimana, Bill? Ya memang itu jodohnya Manda kali. Ya gue mau pasrah aja lah. Gak berjuang. Aduh. Emang rela? Berjuang ya. Dong, Bill. Gimana? Ya enggak lah. Berjuang. Ya kalau misalkan memang dijodohin sama keluarganya. Hei. Berani-beraninya Ragil. Si Ragil. Oke, nah sekarang ini aku punya tayangan di mana ini ada tanggapan Nikita tentang hubungan Billy. Hubungan Billy, coba kita lihat. Oh, ada Nikita. Ini dia. Kalau gue sih cuma bisa bilang Billy mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik, yang bukan cabe-cabean. Gue bingung itu anak mau cabe-cabean melulu deh. Kalau gue udah bilang cabe-cabean ya udah menyangkut siapa-siapa serah di luar diri aja, lo kan paling pinter. Ya, didoain aja. Tapi memilih sendiri itu bukan cerita lo, sih kan? Orang jatuh cinta itu repot. Jangan ngobrol. Dulu ceritanya malah cuman buat collab. Dulu dia pernah cerita, dia mau collab YouTube. Cuman disuruh bayar. Gue bilang, kok bayar Bang Billy kalau collab sama dia gitu. Dia gak tahu gue selama cerainya. Akhirnya gak tahu jadian, gue juga gak tahu. Gue udah lama gak kontek-kontekan sama dia. Dia kan kalau nyari gue kalau udah susah. Wah. Amin. Kelihatan tuh pas lo collab-collab sama Nyai itu berarti pas lo lagi harem-haremnya tuh, Bill. Yang lu sering ke rumah bikin collab gitu. Sekarang lu udah Amanda lu. Apa sih? Apa?